Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal mouse and recorder dengan crack. Kita buka aja aplikasinya yang sudah kita download tadi untuk diinstal. Nah, di sini sudah terbuka. Di sini ada passwordnya, yaitu password untuk menginstalnya, yaitu password terernya itu sendiri. Ini adalah halaman Facebook saya, yang di bawahnya adalah channel YouTube-nya. Oke, kita kopikan saja passwordnya. Kita klik kanan, pilih copy, buka aplikasinya atau masternya. Kita lihat dulu petunjuknya nih. Baca baik-baik petunjuknya. Setelah itu buka mouse keyboard and recorder.exe nya. Kita tunggu. Nah, jika sudah memasuki seperti ini, ini adalah langkah awal untuk menginstalnya. Klik next saja. Klik next. Dan ini pilih next lagi. Nah, ini kita centang aja semuanya, nggak apa-apa. Klik next dan install. Oke, kita tunggu sebentar. Dan terakhir klik finish. Kita baca lagi, jika selesai install tutup program, copy setup filenya yang ada di folder crack, pastikan ke folder Robocop. Nah, ini Windows program file Robosoft, kita cari Robosoft. Nah, ini sudah terbuka, buka lagi yang file rar tadi. Oke, dari sini buka folder crack. Cara memasukkannya yaitu, yang pertama kita blok, kita copy dulu passwordnya, kita blok di sini, kita blok semuanya. Oke, dan klik kiri atau klik kanan bisa. Kita tarik tadi ke samping, masukkan passwordnya. Oke. Tunggu. Nah, jika muncul seperti ini, klik replace aja, nggak apa-apa. Klik replace dan centang terus continue. Oke, itu aplikasinya sudah tercrack. Coba kita lihat mouse and keyboard recordernya. Apakah dia minta aktivasi atau tidak? Nah, dia muncul seperti ini. Berjalan dengan normal berarti dia sudah tercrack atau teraktivasi sendiri. Nah, ini adalah kegunaan-kegunaannya. Kita seharusnya pilih yang repeat ini aja, yang berapa kali kita harus mengulangnya. Untuk menjalankannya yaitu klik pada ini, record atau Alt F1. Kita coba di sini dengan mengetikkan sesuatu di lembar kerja atau Word. Kita coba ya. Klik OK kalau sudah. Nah, ini mau diulang berapa kali? Misalkan 4 kali nih. Kita repeat dia dan biarkan. Dia akan berjalan dengan sendirinya.
ini adalah mode normalnya. Kita lihat perbedaannya di, jika dia mode cepatnya. Nah, ini mode normalnya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk mode cepatnya, yaitu fast. Nah, ini kita fullkan saja. Tuh, lihat perbedaannya. Tuh, lihat perbedaannya. Dia lebih cepat. Dan selesai. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.